Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan shalihan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah teman-teman, puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan dengan kenikmatan ini menjadikan kita hamba yang semakin lebih baik dari hari ke hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia yang kita sangat merindukan perjumpaan dengan beliau, yang kita sangat ingin nantinya bisa minum ya di telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan ya teman-teman dan diizinkan oleh Allah nanti kita bisa duduk melingkar mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertausiah di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, teman-teman, Yunda mengajak teman-teman untuk bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, solawat sebentar saja, tidak rugi. Mudah-mudahan nanti Rasulullah pun ikut ya mendoakan kita di sananya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan solawat beriring salam senantiasa tercurah Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih teman-teman, jazakumullahu khair yang tetap istiqomah ya mengikuti kajian Al-Hikam dari mulai hikmah pertama sampai kita sudah masuk hikmah ke-29 hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus meluruskan niat mengkaji Islam karena Allah Ta'ala, mengharapkan ridhonya Allah dan benar-benar pengen menjadi hamba yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan doakan kami juga terus istiqomah untuk terus mengisi kajian Al-Hikam dan kajian-kajian selain ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hari ini sudah ada Ko Deni Slim ya, Ustaz Ko Deni Slim, masya Allah Al-Mukarram Al-Mu'atumah Astagfirullah. Ya teman-teman, ini santai aja ya kajiannya, ngaji santai. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya ya, bahkan sebelum nanti selesai pun penjelasan mangga silahkan ya, takutnya waktunya belum cukup ya untuk menjawab nanti. Mangga silahkan jika ada pertanyaan silahkan saja di awal, nanti kita sambil Ko Denis memaparkan materinya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Masya Allah, saya mah bukan ustazah. Saya apa lagi? Muridnya Ustaz. Masya Allah. Ustaz, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ya Ustaz ya, Hikmah Al-Hikam nomor 29. Langsung saja ya Ustaz ya, izin membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Al-Hikam nomor 29. Permintaanmu dari Allah mengandung pengertian menuduh Allah, khawatir tidak memberi kepadamu, dan mintamu kepada Allah supaya mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih merasa jauh daripadanya. Nah, Ustaz, bagaimana nih Ustaz penjelasan terkait Hikmah Al-Hikam nomor 29 ini? Nah, kadang kan kita kalau minta ya, ada beberapa yang memang mengajarkan kita, Islam itu mengajarkan seorang mukmin itu untuk selalu berdoa kepada Rabb-nya. Bahkan dikatakan doa itu adalah senjata bagi orang mukmin ya. Selama kita punya doa, kita aman, katanya seperti itu Ustaz. Artinya apa? Kalau kita udah kehilangan semangat untuk berdoa, ya udah kita enggak punya kekuatan lagi, hilang senjata kita ya. Nah, bagaimana Ustaz dengan Hikmah Al-Hikam yang nomor 29 mengatakan permintaan ya, permintaan kita kepada Allah itu mengandung pengertian menuduh Allah. Kan khawatir ya Ustaz, ya takutnya banyak mintanya. Jadi kayak asa apa ya, kurang sadar diri gitu ya. Maksiatnya jalan terus tapi juga mintanya banyak. Nah, ini sebenarnya penjelasannya seperti apa Ustaz untuk lebih jelasnya supaya nantinya kita jadi tetap semangat berdoa tapi juga tetap mengencangkan amal-amal sholih kita. Nah, silakan Ustaz bagaimana penjelasannya? Tepat, Bang. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya lagi pengen diterangkan lagi, ditegaskan lagi dulu bahwa yang tertulis di dalam Al-Hikam ini, hikmah-hikmahnya bukan dalil. Ya. Maka kalau bukan dalil, tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan landasan bagi seseorang untuk beribadah. Tapi kenapa kita bahas? Jadi yang tertulis hikmah-hikmah di sini itu sebetulnya adalah tulisan tangan, buah dari pikiran penulisnya, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang menurut beliau, yang makomnya memang berbeda dibanding saya, dibanding oh yang ini memang beliau Allah tolong untuk semakin dekat kepadanya. Beliau menuliskan di sini beranggapan dan berpikiran bahwa kalau kita minta kepada Allah itu, maka beliau merasanya beliau sedang menuduh Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merasanya beliau sedang menuduh Allah. Kenapa? Karena dengan keimanan beliau, makomnya yang sudah tinggi, merasa yakin Allah yang segitu baiknya, maha baiknya, pasti sudah menjamin dan memberikan apapun yang kita butuhkan. Maka kalau kita minta lagi, beliau bertanya dalam hati, ini yang saya minta ini sebetulnya kebutuhan saya atau keinginan saya? Sedangkan manusia kebanyakan lebih banyak keinginan. Minta keinginan bukan kebutuhan. Makanya ketika kita minta, padahal Allah udah cukupi penuhi segala-galanya, tapi kita masih minta, sekali lagi beliau, ini beliau ya, beliau ngerasa ini sama aja kayak nuduh Allah gak memenuhi keinginan kita dong. Padahal Allah tuh selalu cukupin kita. Ya kan? Maka dari situlah beliau berpikiran menuliskan hikmah seperti ini. Ini mengandung permintaan menuduh Allah. Tapi bukan berarti tidak boleh minta. Tapi memang nanti ada tingkatan-tingkatan, banyak orang yang kita kenal. Dulu pertama kali pengen kenal, pertama kali kenal Allahnya karena punya keinginan. Kita pernah bahas tentang kisah seorang anak sekolah yang tiba-tiba dalam hatinya ada keinginan pengen punya motor. Tadinya gak pernah sholat karena pengen punya motor, akhirnya sholat minta ke Allah. Tapi lama-lama dengan akhirnya dia kebiasa sholat, duhanya jadi jalan, gak cuma 5 waktu, bahkan tambah tahajud. Akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya sebetulnya ketika akhirnya dia cek rekeningnya lagi, nah ini uang udah cukup nih. Dulu perasaan saya berdoa tuh pengen supaya punya motor, minta supaya uangnya cukup. Sekarang uangnya cukup, kenapa saya malah gak mau beli motor? Pengen ya. Ya kan? Dan akhirnya dianya sendiri yang malah gak bisa lepas dari tahajudnya, lepas dari duhanya. Ketika dia gak tahajud, nyesel sampai nangis, padahal gak dosa. Ya. Dan itu juga pertolongan Allah. Menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sekali lagi, itu keinginan yang kita rasa, dan ketika akhirnya kita minta kepada Allah, ya gak masalah, gak apa-apa. Nah, dengan itu bisa jadi kita akhirnya tadinya gak sholat, karena ada permintaan itu, jadi minta kepada Allah. Ya. Dan ketika di sini dijelaskan juga, dan ketika kita minta kepada Allah supaya kita didekatkan kepada Allah, maka yaitu jadi salah satu pertanda kalau kita bisa jadi masih jauh. Jauh di sini, ketika kita jauh tapi minta dekat kepada Allah, justru malah bagus. Daripada ngerasa udah dekat sama Allah padahal ternyata dia jauh, itu lebih buruk. Ya. Jadi di sini bukan berarti kalau kita minta mendekat kepada Allah berarti kita masih jauh, masih buruk. Tapi sebagai bahan muhasabah diri, sebetulnya Allah memang sudah amat sangat dekat dengan diri kita. Allah memantau kita, nontonin terus kita lagi ngapain setiap detiknya. Gak cuman yang terlihat di fisiknya, tapi juga ditonton apa yang terlukis di dalam hati kita. Allah benar-benar tahu. Allah alimun bidzatis sudur. Ya. Jadi sebetulnya Allah tuh udah amat sangat dekat. Orang kalau pengen ngomong, kita ngomongnya pelan, dia gak kedengeran. Kita mah berbisik sambil sujud aja, Allah segitu masih tetap bisa dengar. Jangankan ya, berbisik ya Ustaz ya, bahkan kita diem aja Allah mengetahui isi hati gitu ya. Iya. Diem aja. Apa yang sekelibat di dalam hati, tahuan. Yang paling romantis itu yang kajian kemarin juga ini sempat cerita, Rasulullah itu ya ketika pengen dipindahkan kiblat ya. Nah itu gak ngomong teman-teman, itu cuma menengadah doang ke langit. Ya gak berani minta. Nah ini kurasa ya Ustaz ya, bagian dari hikmah. Hikmah Al-Hikam nomor 29 ini, Rasulullah itu gak berani ngomong. Karena kalau dia minta, takutnya menuduh Allah. Allah apa ya, gak tahu apa yang dia pengen. Padahal ya, sekali lagi kalau Rasulullah mau minta juga pasti dikasih kan gitu.
Tapi karena saking Rasulullah itu tidak menginginkan yang seperti hikmah ini, artinya tidak ingin ada pengertian menuduh Allah dan lain sebagainya, maka Rasulullah itu enggak ngomong, cuman menengadah ke langit, mau ngomong enggak enak. Gimana ya, Rasulullah aja enggak enakan gitu ya. Karena yang kepengen itu kan, bukan kebutuhan. Dulu kalau kita bicara kiblat, toh tetap ada kiblatnya. Ya kan? Nah, karena ngerasa ini bukan kebutuhan nih, Allah kan ngasih selalu yang dibutuhkan. Ah, malu ah kalau bicara keinginan. Tuh mulianya seorang Rasulullah. Ya. Benar-benar. Sampai sebegitunya. Karena apalagi kalau kita sadar yang kita minta tuh sebetulnya dunia. Maka di sini bahkan di penjelasan di bawahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, disebut tiada malunya kita kepada Allah. Ya. Karena kalau kita udah benar-benar malu kepada Allah dan benar-benar sadar kita diri ini sebagai hamba diciptakan untuk beribadah, maka yang paling penting bagi diri kita itu enggak ada lagi selain mendekatkan diri kepadanya. Ya. Makanya berdoanya di sini pun ya kita tadi dicontohkan mendekat kepada diri Allah. Dan dulu ada seorang sahabat perempuan kisahnya yang dia sudah berdoa kepada Allah dan akhirnya menghadap kepada Rasulullah. Minta wasilah dari Rasulullah, doakan aku supaya sembuh dari penyakit ayanku ini. Dia kena ayan, ya. Oleh Rasulullah dikasih pilihan, kamu kalau misalkan pengen sabar dengan penyakitmu, pahala sabarnya dapat, ya, dan juga ganjaran di sisi Allahnya lebih baik, ya. Atau bisa aku doakan, tapi bisa jadi nanti ketika udah sembuh tidak sedekat ini kepada Allah. Akhirnya si perempuan ini memilih akhirnya biarin penyakit. Menjelaskan dia memilih untuk sembuh pun ternyata bukan sekedar pengen sembuh biar bisa seperti orang kebanyakan. Tapi dia nggak mau, karena kalau ke dia sembuh, kalau dia kumat penyakitnya, auratnya kelihatan. Jadi dia minta sembuh teh bukan karena sekedar keinginan dunia, tapi minta sembuhnya supaya dia butuh mendekat kepada Allah, supaya benar-benar bisa menjaga aurat saya tidak terlihat. Walaupun kita tahu kalau misalkan kelihatannya enggak sengaja karena sakit karena apa, Allah yang Maha baik pasti ngerti itu marusoh. Ya. Iya, tidak sadar. Tapi ini membuktikan keimanan wanita ini. Dan akhirnya ketika Rasulullah mendengar penjelasannya, akhirnya didoakan oleh Rasulullah dan sembuhlah wanita ini, ya. Jadi minta sembuhnya pun bukan sekedar karena aduh, kita kan kadang kalau sakit ya Allah pengen sembuh biar bisa main lagi sama teman-teman, biar bisa jalan-jalan. Biar enak lagi makan. Ini mah ya Allah saya pengen sembuh karena kalau saya masih sakit kayak gini, aurat saya kelihatan kalau kumat. Berarti terkait yang ini tuh kita silahkan berdoa, tapi alangkah lebih baiknya gitu ya, mungkin Ustadz doanya adalah doa-doa untuk kebaikan akhirat ya, bukan doa-doa yang sekiranya mengarahkan kita kepada duniawi. Karena kalau minta duniawi, sekali lagi itu pasti buah dari keinginan, bukan kebutuhan kita. Tapi kalau akhirat, seringkali itu nggak kita pengenin gitu, karena memang kayak misalnya kita diminta sakit, kan ada orang yang minta sakit ya Ustadz, yang ulama yang Ustadz pernah ceritakan. Tuh Ustadz pernah cerita, coba nanti dikilas balik lagi. Ada ulama yang minta sakit, jadi udah sepekan ya Ustadz yang gak sakit. Terus minta sakit, kenapa? Karena memang dia ngerasa itu adalah kebutuhannya. Dia meminta itu untuk kebutuhan akhiratnya. Karena dia ngerasa sakit itu kan, apalagi demam ya, itu menggugurkan dosa-dosa ya, sebagai kafarat dosa-dosa kita. Nah, dia ngerasa ini seminggu saya kok enggak dikasih sakit. Bagaimana dosa saya mau digugurkan? Enggak kena ujian apa. Gitu. Padahal lisan ini mungkin sudah mengucap sesuatu yang kurang baik. Biasanya begitu ngucap, ada lidahnya enggak sengaja kegigit lah. Ada akhirnya kesandung lah jalannya. Dan dia malah bersyukur dengan itu. Ini Allah, tanda Allah sayang. Allah enggak ridho saya berdosa, makanya setiap kali dosa langsung diberi ganjaran penggugur dosa di dunia. Beliau berpikirnya seperti itu. Makanya ketika nggak dapat musibah, nggak dapat kesulitan, nggak dapat kesakitan di dalam tempo waktu berapa lama, dia langsung mempertanyakan. Padahal bisa jadi beliau nggak dikenai ujian atau musibah karena memang setiap hari sudah terbiasa sholat tobat, misal sudah terbiasa sedekah untuk menggugurkan dosa, sudah terbiasa lisannya selalu beristighfar. Bisa jadi tidak turunnya ujian tersebut karena di hadapan Allah ya memang sudah dianggap bersih, ya. Tapi terus dapat ujian, tuh banyak kok orang yang soleh tapi tetap dapat ujian. Nah, bisa jadi itu bukan untuk gugurin dosa, tapi untuk meninggikan derajat. Jadi mulia. Sok. Ujian sabar itu ujian yang bikin seseorang jadi paling mulia. Semua nabi kita mulia? Iya. Mulia. Ujian mereka kebanyakan apa? Sabar. Sabar.
Ada yang diminta menunggu berapa puluh tahun untuk dapat anak. Mm-hmm. Ada yang Nabi Musa sendiri dan Nabi Harun berdoa bareng-bareng, dua nabi doa barengan, minta supaya Firaun itu dikalahkan. Dikabulinnya berapa lama? 40 tahun kemudian. Sabar, ya. Dan juga Nabi Ayub alaihissalam, penyakit kulit sekujur tubuh, sabar ngadepinnya sampai enggak berani minta sembuh, ya. Betapa sabar itu. Sesuai Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, ganjarannya bighairi hisab, tanpa ada batasan, unlimited. Ibarat ibadah kita yang lain nih, kalau kita ngelakuin ibadah ini, ganjaran pahalanya paketnya segini. Kalau sabar enggak ada batas. Ya. Kalau itu tadi bagian yang ikhwannya, nah jangan khawatir, yang perempuan juga udah banyak banget contohnya yang mendapat kenikmatan dari buah kesabaran. Yang paling mulia itu Sayyidah Khadijah, Bunda Khadijah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah kita bisa, mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Jadi beliau itu dari yang seorang konglomerat, ya kita bilang pengusaha sukses, hidupnya juga enak, begitu nikah sama Rasulullah, ya benar-benar semua hartanya itu digunakan untuk jalan perjuangan dakwah. Pol-polan. Pol-polan untuk mendukung habis-habisan wafa, habis-habisan yang mendukung dakwahnya Rasulullah. Dan apakah enggak sabar menghadapi itu ya? Ya itu butuh kesabaran. Jatuh miskin, ya persediaan stok makanan habis. Terus bahkan ketika menyusui Fatimah yang keluar bukannya air susu, malah darah. Kayak gitu. Itu kan kalau enggak sabar, udah pasti ninggalin Rasulullah kan? Na'udzubillah, tapi enggak. Itu Bunda Khadijah sabar. Kemudian ada lagi Fatimah, anak Rasulullah yang seharusnya kalau sekarang kan anaknya presiden ya gitu ya, anaknya raja, anak seharusnya pemimpin kan, anak pemimpin tertinggi gitu kan. Aturan tuh kan dikasih rumah, dikasih kendaraan onta mungkin kan. Ini enggak, Fatimah tuh bajunya cuma satu Ustadz, dan itu penuh dengan tambalan semuanya. Terus juga beliau itu enggak punya kalau dulu tuh zamannya apa ya, kalau sini kan sekarang kayak bibi atau apa yang membantu di rumah. Kalau dulu ART. Nah kalau dulu itu namanya apa sih Ustadz? Budak. Nah, sampai Ali itu datang ke Rasulullah minta supaya dikasih budak untuk membantu Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah, karena Alinya pergi terus keluar kota dakwah gitu kan. Dan dia ngiling gandum itu sampai tangannya merah-merah, sampai bengep-bengep gitulah bahasanya kan. Ya, tapi tetap sabar dan dapat kemuliaan. Atau Bunda Asiyah yang bersuamikan Fir'aun. Nah itu Masya Allah, kurang sabar apalagi. Kurang sabar apalagi. Coba bahkan bagi sekarang yang udah berumah tangga, ya demi Allah ya, separah-parahnya suami kalian gak akan separah Fir'aun. Gak akan ada yang mengatakan dirinya Tuhan. Tapi makanya beliau Bunda Asia itu mulia, ya karena itu kesabaran ngadepinnya. Ya luar biasa. Karena yang dihadapin bukan manusia normal, yang bukan manusia yang maksiatnya normal nih, mat keterlaluan. Udah mengaku dirinya sebagai Tuhan sampai dikatakan ya Allah selamatkanlah saya dari Fir'aun, kayak gitu sampai seperti itu. Tapi hikmahnya dari Bunda Asia, walaupun kayak gitu dia tetap taat gitu Ustaz sama suaminya ya. Tapi memang ketika untuk urusan masalah akidah ya itu dia tidak lakukan. Beda kafling lah istilahnya kan, yang kewajibannya dilaksanakan tapi kewajiban Tuhannya juga dipenuhi. Atau banyak lagi, dan masih banyak lagi perempuan-perempuan yang mendapatkan kenikmatan buah dari kesabarannya. Ya, tinggal kitanya ya, pilihan ya Ustadz. Sabar itu pilihan. Kajian kemarin itu kalau teman-teman simak, sabar itu ternyata pilihan kalau kata Ustadz itu. Karena memang kita bisa milih kita mau marah, kita bisa milih kita untuk tersenyum, ya kita bisa milih kita untuk ngerasa okay, maafkan, I'm fine gitu, saya nggak apa-apa kayak gitu. Karena ngerasa ya, kalau kita ngejahatin orang lain, kita yang dapat apa ya, keburukan gitu ya Ustaz, dalam artian kita tapi kalau misalnya kita mau dijahatin ya kalau misalnya nggak kita yang ngelakuin, ya insyaallah nggak akan jadi bala atau apapun, kecuali kitanya yang ngelakuin ke orang lain. Jadi nggak perlu ngerasa teman-teman kayak wah saya dizolimi, saya apa segala macam, wah ini kacau nih, nggak. Asalkan teman-teman tidak melakukan itu, teman-teman yang dizolimi kah, asal teman-teman bersabar, teman-teman mungkin yang dikucilkan kah, asal teman-teman bersabar, bersabarnya juga karena Allah, mudah-mudahan nanti mendapatkan balasan terbaik di surganya Allah dan kemuliaan juga di dunia. Amin ya Allah. Ada yang salam, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan manfaat ya disampaikan. Sekali lagi, benar. Kenapa di dalam Islam ada orang-orang yang bisa sesabar itu, semulia itu,
sekuat itu menghadapi ujian, demi Allah karena sandarannya udah bukan apapun selain Allah. Dan demi Allah karena tujuannya udah benar-benar cuma Allah. Masalahnya Allah tuh maha baik, Allah menyaksikan ketika kita sabar, ketika kita capek, ketika kita mengalami kepahitan. Itu gak diem itu, malaikat belah kanan nyatetin pahala, malaikat belah kiri juga mencatat. Dan juga Allah mencatat itu sebagai pengukur-pengukur dosa. Ya, ketika kita udah benar-benar ngeh, ya Allah saya lebih butuh kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Ya, sampai juga kepada kemarin seperti ceritakan Abdurrahman ibnu Auf, sampai minta setiap malam, ya Allah saya iri kepada Mus'ab bin Umar ya Allah, karena semenjak dia jadi Islam, semenjak Mus'ab bin Umar jadi Islam, Engkau tidak memberikan sedikit pun nikmat dunia kepadanya. Jatuh miskin, warisannya dicabut dari ibunya, tadinya tampan jadi ibaratnya mohon maaf ya, jadi compang-camping, jadi gembel istilahnya, ya. Tapi Abdurrahman ibnu Auf yang segitu kayanya malah iri kepada Mus'ab dengan alasan ya Allah setiap hari dia minta ya Allah jangan Engkau buat semua ibadahku yang sudah aku lakukan Engkau balas dalam bentuk betapa kayanya diriku. Aku takut nanti menghadapmu, menghadapi pengadilanmu dengan Engkau berkata, hai Abdurrahman, semua ibadahmu sudah kubalas di dunia dalam bentuk kekayaanmu di dunia. Gak mau ya Allah. Beliau bilang, saya lebih butuh ganjaran atas ibadahku nanti di akhirat, bukan sekarang. Sekarang saya dijadikan miskin pun saya rela. Seperti yang kita tahu, Abdurrahman bin Auf sampai pernah memborong panen gagal, kurma busuk dari suatu wilayah. Diborong semuanya sampai uangnya habis. Sisanya kurma busuk siapa yang mau beli, ya kan? Dan dia udah senang karena jadi karena gak jatuh miskin, nggak ya. Punya duit lagi. Tapi ternyata datang utusan dari negeri lain, yang negeri itu sedang terkena wabah dan kata tabib di kota tersebut obatnya adalah kurma busuk. Boleh nggak saya borong kurmanya kamu yang tadi kamu udah borong? Saya bayar 10 kali lipat. Jadi 10 kali lipat tambah kaya. Emang beliau Allah gariskan ujiannya memang di kelapangan rezeki. Jadi ujiannya ada kapling masing-masing ya Ustaz ya? Ling masing-masing ya. Dan kalau ke orang seperti Abdurrahman mah boleh iri. Rasulullah sampai mengizinkan cuman dua hal saja yang kita boleh iri, yaitu kepada orang yang diberikan harta oleh Allah dan malah digunakan untuk berbagi, dermawan, sedekah. Dan juga orang yang diberikan ilmu oleh Allah seperti Uzzatah, Masya Allah, membagikan ilmunya kepada anak-anak, kepada apa, itu boleh kita iri ya. Gitu. Ada salah lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada pertanyaan, saya mau tanya gimana tanggapan kita untuk orang yang mencaci kita dan kita mau membalasnya. Bismillahirrahmanirrahim ya, untuk ilham. Satu, demi Allah yang berbahaya bagi manusia itu bukan mulut orang lain, yang berbahaya bagi kita ya perbuatan kita sendiri ya. Dan demi Allah ketika kita mati, tempat yang kita tuju itu bukan punya dia, tapi punya yang menciptakan kita dan dia. Maka kalau kita masih sakit hati dicaci maki sih itu wajar manusiawi. Tapi kalau kita bertujuan untuk membalas dan segala macam, kita kadang bisa jadi renungan. Ya Allah, bisa jadi hati ini masih begitu sakit ketika dimaki-maki oleh orang lain. Karena mungkin selama ini saya melakukan amalan tersebut, melakukan kerjaan tersebut bukan karena supaya Engkau ridho ya Allah, tapi karena supaya orang lain mengagumi. Kita lihat orang-orang yang kerja demi supaya dipuji bosnya. Ketika bosnya gak muji dan teman-temannya mencibir, sakit hati. Tapi ketika akhirnya ikhlas, mau gak ada teman kerja, mau ada teman kerja, mau sendirian gak ada orang, atau ketika banyak orang, tetap lakuin hal yang sama. Kenapa? Karena yakin gak ada orang juga, Allah tetap lihat. Yang dilihat kan, yang dikejar kan ganjaran dari Allah. Maka ketika ada yang mencaci maki, gak masalah. Dia mau nyaci maki sampai mulutnya doer pun gak akan ngubah hidup kita, ya kan? Ketika akhirnya dikatain, heh monyong kamu, apa mulut kita tiba-tiba berubah mancung? Enggak, malah mulut dia yang mau jadi monyong. Karena gak mungkin mengatakan kata monyong tanpa majuin bibir. Coba monyong susah ya. Maka dan sebaliknya, mau satu dunia mencaci maki Allah gak ridho, aman. Mau satu dunia mencaci maki Allah ridho, tetap tempat terbaik. Begitu ya sebaliknya. Mau satu dunia memuji Allah enggak ridho, tetap bahaya. Ya. Kalau Yunda izin menambahkan tamparan si Ustadz dari kajian guru kita Agim ya.
Aa selalu bilang bahwasannya segala kepahitan itu karena ulah kita sendiri. Iya. Adapun segala kebaikan yang datang dalam hidup kita itu datangnya dari Allah. Jadi kadang Yunda suka kayak jadi tamparan sih, ini nampar banget pokoknya. Yunda lupa itu Ustaz surah apa ayat keberapa? An-Nisa ayat 79. An-Nisa ayat 79 ya. Hmm. Jadi ketika dengar Aa ngomong demikian tuh kayak benar sih. Ya mungkin abis zolimin orang kali ya, terus Allah pengen gugurin dosa lewat kepahitan, ya dicaci orang kayak gitu dengan ngerasa sakit, Allah gugurin dosa-dosa kita. Jadi sebenarnya kalau versi akhiratnya kita untung sebenarnya teman-teman. Cuman ya dari segi dunianya. Kita belum mikir akhirat biasanya. Cuman perih gitu karena dari segi dunianya, udah baik tapi tetap aja ada cacian gitu. Ada yang minta didoakan nanti. Insya Allah iya. Nah paling solusinya bagaimana ketika ngerasa wah nggak nampak nih nikmat akhiratnya, mesti yang ada cuman sakit aja gitu. Yang Yunda pernah coba lakuin ya ketika mengalami hal yang sama, itu benar-benar juga Allah kasih solusinya itu di dalam Quran Surah Ar-Rahman kalau nggak salah, al jaza wal ihsan illal ihsan. Jadi Yunda ngerasa menang ketika berbuat kebaikan, dalam artian ya ketika kita dicaci orang, disakitin orang, dizolimin orang lain, dan kita tetap bisa berbuat baik kepada dia, kita tetap bisa sopan kepada dia, tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa pada diri kita, wah itu kamu menang banget di situ, menang banyak istilahnya. Karena memang hal jazaul ihsani illal ihsan, tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Hati kita dibuat jadi tenang, kita hatinya juga jadi bersih, dan ngelihat dia udahlah gitu. Walaupun memang kadang ketika dicaci lagi sakit lagi. Ya udah gitu lagi berarti. Lama-lama kebal. Lama-lama kebal, ya itu proses. Alhamdulillah, izin karena waktunya terbatas ya. Ini alhamdulillah ada 16:47. Ada yang besok operasi hari Senin. Mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Amin ya Allah. Ini ya jadi Allah peningkat Allah derajat. Amin. Ibu atau mbaknya menjadi mulia di hadapan Allah. Amin, ya Allah. Bagi yang berusaha untuk sabar, Allah berikan kesabaran, kesabaran terbaik yang bisa mengantarkan ke surganya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi kebaikan. Kita berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, jadikanlah, dekatkanlah kami kepada Engkau dan ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jangan biarkan kami mendapatkan sesuatu apapun yang membuat kami tambah jauh dari Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tujuan hidup kami hanya Engkau, keridhaan-Mu, karena kami sadar hanya Engkau yang punya hak dan bisa menolong kami dari sulitnya masalah kami, bisa menyelamatkan kami dari segala bala bahaya, musibah. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang ridho. Ya. Izin untuk menutup dulu ajian ini, nanti insya Allah. Kalau ada pertanyaan yang ingin nanti kita rangkum, kita lanjut di bahasan selanjutnya. Di bahasan selanjutnya teman-teman ya. Izin mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Kita sama-sama tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada kesalahan murni datang dari kekurangan saya sebagai hamba. Alhamdulillah didampingi oleh ustazah, jadi bisa nama baik, dan jika ada kebaikan pasti datang dari kesempurnaan Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.